Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas motor Yamaha lagi di Yamaha Mataram Sakti Kebumen. Yamaha Mataram Sakti Kebumen ini berada di Jalan Pahlawan Kebumen ya. Ada info lengkapnya di video. Kalau gampangannya itu dari mana itu sana bagian alun-alun Kebumen ke timur dan sebenarnya cuma ke timur sedikit, cuma kan kita harus muter ya. Ya, di Google Map juga ada ya. Kita akan bahas motor kali ini yang cukup berbeda daripada pembahasan biasanya, yaitu NMAX limited version ya, atau versi limited dari warna atau livery NMAX yang ada. Nah, ini salah satu liverynya kita akan bahas. Mungkin di bagian belakang sudah kelihatan ya. Kita langsung review. Oke guys, jadi ini salah satu livery yang disediakan di bisa dibilang NMAX Limited Edition lah ya. Ini salah satu warnanya dan ini ubahan yang di customnya itu hanya warna atau liverynya. Ada juga yang dimodif sampai ke bagian body. Jadi bodinya itu ada body custom, ada body tambahan. Cuma kalau yang ini hanya yang versi dari warna-warna saja. Kalau yang ini warna hitam sama merah. Kalau ini basicnya dari tipe yang standar dan warnanya hitam. Makanya di sini kebanyakan warnanya hitam. Warna merah sama hitamnya lebih banyak warna hitam ya. Mungkin supaya STNK juga tetap warnanya warna hitam. Kalau dilihat dari temanya sih ini ya kayak gini ya, hitam sama merah, ada gradasi sama ada garis merah serta velg warna merah di sini. Untuk detailnya kita akan review lebih lengkap lagi di video ini. Jadi sebelum kita masuk ke detail dari warna ini, jangan lupa like video ini, share ke teman kalian dan subscribe channel ini bagi kalian yang belum. Oke guys, jadi tampilan keseluruhan kurang lebih seperti ini untuk motor NMAX-nya dengan livery logo Ferrari. Tapi ini cakep sih. Tuh, keren lah. Cool. Kita akan detailin kurang lebih, kita kasih gambaran dulu seperti apa untuk motor NMAX-nya. Ini keseluruhan dari samping. Kita akan detailin mulai dari bagian depan. Jadi perpaduan motor ini warna hitam sama merah ya, tapi lebih banyak hitamnya sih ini sih. Cuma kontras banget warna merahnya karena velgnya warna merah. Nah, kita mulai review ini untuk bagian atasnya sini. Perpaduan antara merah bagian atas dan hitam bagian depan. Jadi merah-merahnya hanya di ujung sama ada garis-garis merah ya. Untuk hitam ke merahnya ini kayak ada gradasi. Untuk bagian sini ada tulisan Yamaha, kemudian blue core, sama ada logo Ferrari. Dan tulisan Ferrarinya di bagian samping sini ya. Yang ada logo Yamahanya, tulisan Ferrarinya di bagian situ. Kalau dari bagian spakbornya sendiri, di sini ada logo Ferrari dan spakbornya pakai warna hitam. Ini untuk velgnya spesial sekali, di sini warna merah. Merahnya sama tentunya dengan merah warna bodi dan ini merahnya merah candy. Ada beberapa tulisan di sini. Ini mulai dari tulisan Yamaha, kemudian ada grafis-grafis kotak-kotak, sama ada tulisan limited edition, sama ada di bagian atas yaitu NMAX 155.
Begitupun di bagian yang sebelah sini juga sama ya. Ada tulisan Limited, NMAX dan Yamaha. Yang menurut saya agak kurang cocok ya, ini pribadi sih. Ini kalau dari sensor ABS-nya, geret-geret ini sensor ABS-nya dikasih warna hitam, ini pasti akan lebih keren. Jadi ini kan harusnya warna-warna netral ya. Jadi harusnya hitam itu lebih keren. Kalau bagian kanan sama dengan yang kiri, Yamaha Bukor logo Ferrari dan Ferrari itu sendiri. Sama di bagian bawahnya sini ada garis merah hitam dan ada ini dari sponsor ya, sponsor-sponsor kayak Yamaha Loop dan Eneos. Kalau yang di bagian sana sama sih, nanti kita bahas. Kalau dari bagian sini tampaknya seperti ini. Untuk bodi kasar hitam ya, masuknya ke yang hitam, dan yang merahnya dikasih di bagian tengah sama di bagian atas serta di bagian frame dari speedometer. Ini untuk tipe NMAX-nya tipe yang bawah kalau nggak salah. Sama di bagian sini tulisan NMAX 155 dan di bagian sininya ada garis merah dan logo Ferrari di bagian samping. Nah, di bagian sini bawah juga ada tulisan lagi yaitu Rev Your Heart. Kemudian di bagian bawahnya full merah ya. Jadi full merah dari bagian depan tuh, garis depan ke bagian bawah termasuk bawah lampu juga merah, ada putih-putihnya sedikit. Untuk roda belakang sama, diwarnain merah glossy. Tuh ya. Oke banget sih, keren sih. Untuk behelnya di sini juga dicat warna merah juga. Tuh, kalau tampilan kiri ya sama sebenarnya, cuma dicerminkan saja ya. Nih, kalau yang di bawah sini tadi tuh, jadi tampilannya lebih cakep lagi. Ya, ini jadi salah satu pilihan lah buat teman-teman. Oke guys, jadi kurang lebih detail dari Yamaha NMAX Limited Edition dengan livery Ferrari seperti ini, hitam merah, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya ada warna-warna lainnya, nanti saya taruh di videonya supaya teman-teman mungkin yang mau pesan juga akan lebih paham mau pasang yang mana dan mau di tipe yang apa juga bisa. Kalau ini tipe yang standar dan basicnya warna hitam. Dan buat teman-teman yang kiranya mau model seperti ini, beli baru langsung udah jadi seperti ini, ini kurang lebih nambah sekitar di 3 juta ya. Iya, sekitar 3 juta dari harga normalnya. Ya, teman-teman bisa pilih misal dari NMAX standar, NMAX connected ataupun connected ABS itu juga bisa. Tapi kalau yang ini tipe standar dan livery seperti ini, dan ini barangnya ready di Yamaha Mataram Sakti Kebumen. Ya, buat teman-teman yang kiranya mau pesan custom itu ya pesan dulu ya berarti ya. Dan untuk harganya kalau di Yamaha Mataram Sakti Kebumen ini, kalau NMAX yang model biasa ya tanpa livery seperti ini, yang standar itu di 31.370, yang connected itu di 32.980, yang ABS itu di 35.560. Ya tinggal ditambahin aja 3 juta rupiah. Ya kurang lebih seperti itu pembahasannya. Sebenarnya kemarin ada satu unit sih yang modelnya bodinya itu berbeda. Jadi kalau yang bodinya itu berbeda, banyak customan bodi, di bagian bodi bentuknya itu mulai berbeda gitu ya. Ditambahin kayak Predator seperti itu. Nah, itu tambahan dari harga standarnya sekitar 6 juta dan akan mendapatkan 2 bodi baru. Jadi bodi yang sudah terpasang sama bodi yang ori, yang model biasa. Tapi kalau yang ini udah dapatnya ya kayak gini gitu. Tapi untuk selisih 3 jutaan sih menurut saya lebih oke banget sih. Walaupun sebenarnya kadang ada yang agak kasar sedikit warna-warnanya. Cuma tetap kalau untuk harga 3 juta kita dapat livery seperti ini sama cat velgnya juga seperti ini, oke banget sih. Nah, ini nih yang agak itu tadi ya kita bahas ya. Di bagian sensor ABS-nya ini kalau hitam lebih keren. Cuma overall ini keren banget dari NMAX Limited Edition ini. Buat teman-teman yang minat dengan NMAX model seperti ini, kalau di daerah Kebumen dan sekitarnya, kalian bisa langsung datang ke Yamaha Mataram Sakti Kebumen
Alamatnya di Jalan Pahlawan nomor 124 Kebumen. Atau hubungi di nomor yang tertera di video atau di deskripsi video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, share ke teman kalian, dan subscribe channel ini bagi kalian yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.